Komunikasi di Universitas Indonesia. Adapun karir beliau, jejak karirnya sebagai trainer dan motivator nasional, juga sebagai TV voice over, sebagai juga melakukan kegiatan parenting speaker, MC kenegaraan di Istana Negeri RI, kebetulan sekarang dengan RI 2 ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah 'azza wa jalla huwa rabbuna al-qa'il ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqal insana 'allamahu bayan nusalli wa nusallimu 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad rasulillah sallallahu 'alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qa'il inna minal bayani lasi'in terhormat Ustaz ahlan wa sahlan likum sa'ifikum Bapak Kabak yang hadir juga hari ini, sahabat kami Ustaz Fauzi, Allah yahfazukum insyaallah. Wa hadzal yaum saya merapat bersama keluarga besar Universitas sekian lama. Beberapa waktu lalu kami merapat di satu titik ini hampir dalam lebih 3 jam hari itu, dan semuanya fokus ke satu segmen, bahwasanya semua yang hari ini hadir harus bisa bicara dan bukan sekedar bicara. Kami ulangi jemaah, semua yang hari ini hadir harus bisa bicara dan bukan sekedar bicara. Semua hadir di sini bukan hanya presenter, bukan MC. Kalau Anda melihat tulisan di sayap kiri kanan kami, ada tulisan Speak with Power. Artinya adalah semua profesi pastinya khusus bicara. Ketika Anda berteriak, maaf, punten Pak Happy, kayaknya ini materi bukan punya saya Pak Happy, materi saya. Andai kan bapak-bapak teriak, Pak Happy, kayaknya ini bukan materi saya. Kalau materi public speaking, kayaknya cocoknya untuk para MC, cocoknya untuk pembawa acara. Padahal sebenarnya materi bicara itu dibutuhkan untuk semua profesi. Setuju? Dia mengesankan di depan warganya. Majlis Taklim, dia bicara di depan jemaah di satu menit pertama. Ada mengesankan, dan jemaah yang mengatakan, ya Allah, saya suka banget kalau ibu itu sudah bicara. Speak with power adalah menjadikan seorang pembicara, dia brilian bicaranya, dia bisa menggerakkan orang-orang sekitarnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Maka dalam waktu yang singkat, Anda akan coba on air bersama tim protokoler. Hari ini yang mendengarkan Anda bukan hanya orang Bandung, tapi yang sudah akan pahami tanggal 16 siang lock tanggalnya. Yang akan mendengarkan Anda bukan hanya orang Bandung, tapi hampir 75.000 orang hari ini siap mendengarkan generasi yang ada di alam turisme Bandung hari ini. Siap mendengarkan umat. Ini tantangan loh, Ustaz Fauzi. Ini tantangan bicara after lunch, habis makan siang. Kalau saya gak bisa main cantik dengan Anda, ya akan terjadi suasana hening kayak gini. Jangan sampai Anda mengandalkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi public speaking. Siap, bismillah Bapak Ibu. Saya masih ingat beberapa waktu lalu kami datang ke sini dan mereka fokus ke depan. Tak terasa tahu-tahu azan dikumandangkan. Sekarang sebelum azan asal dikumandangkan, kita standby. Saya akan minta nanti tak selamanya saya bicara di depan Bapak, Bapak, tak selamanya kamu bicara di depan, tapi nanti ada segmen Ana akhtar wahidan minkum, I choose one of you. Biasanya orang sini malah terkejar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris versi kopo juga apa-apa ya. Yang berdoa, ya Allah jangan sampai saya dipilih, ya Allah. Di mana-mana entah-entah. Nanti sekedar beri api kapukan baru serang padam. Hampir 500 ibu-ibu majlis taklim dan bapak-bapak hadir. Mereka sudah siap-siap untuk mendengarkan namanya retorika yang mengesankan. Bismillah, Mbak Sinta, protokoler Istana Bogor, standby.
Terus ibu mulai tegang banget. Itu ibu ada yang lupa, Allah Bapak yang panggil. Kemungkinan mama seorang Bandung. So Bapak, abonnya, abonnya Bapak. Satu alat ini yang ditakuti anak-anak Unis beberapa bulan lalu. Ini politik warna merah. Lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Resep saya ngomong kayak gini. So Bapak Ibu, so baca yang kursi lah. Jadinya kan judulnya public speaking. Bapak Ibu, empat. Semakin menunduk, itu yang saya pilih. Resep ya. Pak Warek, kalau beli tinggalnya di bayurnya, kita ibu-ibu langsung. Allah Akbar, ya Allah. Resep Pak Kita, urusan kita belum selesai. Tiga. Dua. Saya temukan orangnya apa? Dari cara duduk, smile face, smile voice, cocok dia maju ke depan dan bicara. Ini dia orangnya. Bismillah. Saya ngomong dengan salah, tidak ada yang menolak mikrofon ini. Ini mikrofon Unis, bukan mikrofon yang kami bawa dari Istana Bogor. Tapi kenapa hari ini Anda melihat mikrofon ini horor bagi Anda? Bismillah, putar Bapak, kita mulai. Yang pertama maju ke depan dan bicara adalah ini dia orangnya. Semua melihat ke belakang, pada lagunya menyala. Padahal ada yang pernah ikutan loh Pak, beberapa waktu lalu. Tapi kenapa dia ikutan? Teman-teman semuanya, hari ini ketika Anda tampil di depan orang, tunjukkan senyuman Anda yang terbaik di satu dari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smile face, smile voice. Anda mengatakan, Pak Rumi, kalau smile face masih pernah dengar tersenyum. Kalau smile voice artinya apa? Smile voice itu, orang di balik gedung ini akan mengatakan, hey, itu Pak Yudi Chandra, ngomongnya pasti sambil tersenyum. Walaupun dia tidak melihat kita. Setujukan senyuman terbaik Anda. Are you ready? Yes, sir. Nah, mulai senyum indah banget. Are you ready? Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Anda sudah menunjukkan voice Anda hari ini. Nama saya Yudi Chandra, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Fauzi. Kalau Anda bertanya lagi, nanti no question about this. Tidak ada lagi pertanyaan yang seperti ini terjadi di Padang Payakumbuh. Sebelum materi ada ibu-ibu, dia teriak paling belakang. Pak Chandra, punten Pak. Saya mau kita sebagai MC di G20 dan acara 17 Agustus ada gaya MC dan bicara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sangsaka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar untuk persaudaraan Nusantara. Pernah dengar suara itu Bapak Ibu? Kalau Anda mengatakan Bapak Ibu dan saat Bapak tampil sebagai MC di Karpet Merah Istana, apakah Ibu Bapak hadir hari itu? Ya, Ibu saya hadir hari itu. Saat selesai acara, saya tengok Ibu saya ada di samping kanan ruang VIP. Saya tengok Ibu Ana, Ibu, kenapa Ibu menangis? Ibu Ana menjawab, nah, aku masih ingat saat kau tampil di sebuah panggung kecil di Tasikmalaya Selatan. Saat itu kau masih kelas 3 SD. Dan kau diteriakin orang-orang kalau kau gak bisa tampil di atas panggung hari itu. Dan sekarang kau tampil dengan gagah di atas Karpet Merah Istana. Ibu Ana memeluk anak dengan penuh cinta. Sambil mengatakan, aku bangga punya anak. Kenapa ibu mengatakan itu? Karena ibu bicara dari hati. Ibu Ana di panggung kecil acara Sanam Bapak Ibu saya masih ke 30 tahun yang lalu. Ibu Ana pernah mengatakan memegang budak saya sambil mengatakan, nah, suatu saat kau bukan hanya tampil untuk MC di tingkat RT RW, nanti kau bisa tampil di atas Karpet Merah Istana sekalipun. Dan doa itu terkabul. Hari ini tak hanya belajar MC, hari ini tak hanya belajar public speaking, tapi belajar bagaimana hati itu. Tapi suatu saat kau bisa mengasuh. Maka berdoalah sebanyak kami hadir sampai detik ini. Energi, bahasa cinta dari orang tua kami. Tepuk tangan untuk kita semua.
Bicara 15 menit hari ini, saya menggunakan dinamika vokal. Sesekali saya menggunakan hari low voice, suara yang lurih dan rendah. Itu namanya dinamika vokal dalam public speaking. Maka voice over adalah salah satu bagian dari materi pembelajaran kami hari ini. Karena voice over adalah profesi yang kami geluti sampai hari ini. Apa itu voice over? Coba Bapak Ibu katakan sama-sama, voice over. Voice over itu artinya pengisi suara. Kalau TV voice over berarti pengisi suara TV. Pasti Bapak Ibu pernah melihat satu tayangan di TV voice over, dan Anda pernah mendengar di dalam satu segmen ada suara muncul di channel satu ini. Channel apa Bapak Ibu? Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Memang 4 detik berada di TV One, memang beda. Sakit orang bendahara yang mengatakan tanda-tanda kecenderungan sudah berbagi voice di kami menjadi voice over di TV One. Sama-sama Teh, ini honornya untuk Anda. Teh, saya cuma mau 4 detik, ya tetap ingin ada honornya. Saya cepat ambil Pak Rob. Lagi nganggur, Ustaz. Saya lihat muka itu amplop di lobby TV One. Masya Allah, ternyata hanya mau 4 detik, anak buka angkanya. Ya Allah, ya Rob. Pasti lagi nunggu. Bukan apa dan tanda sendiri tidak maksud apa apa. Jadi kan cuma positif. Kalau Allah sudah menggerakkan dalam hal tanda-tanda yang mustahil, lisan ini digerakkan oleh Rabb. La yatakallamuna illa man alimullahu rahman. Anda bicara hari ini semua atas izinnya. Anda dipanggil sama orang-orang korporat saat itu untuk menjadi voice over, semua atas izinnya. Anda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa juga kami cantumkan di segmen hari ini, dan retorika dakwah itu yang ditunjukkan. Maka akibat villa, satu hal yang harus dikip oleh teman-teman di sini adalah ini dia. Saya minta nanti ada yang membaca narasi ini dengan baik. Bismillah, kita mulai. Siapa ibu yang berani maju ke depan tanpa menggunakan les? Kenapa bu? Iya dikasih tek. Ada tek, tenang bu. Ada tek, sesuai juga. Ada mikrofon, terima kasih panitia. Silakan standby bunda di sini. Alhamdulillah, tadi mah saya khawatirnya gak ada yang maju gitu ya. Siapa ibu mangga? Ibu dosen di kampus Unisba. Sini bu, sini aja, tenang aja bu. Angkat mikrofonnya bunda, lihat ke depan. Assalamualaikum. 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 Saya assalamualaikum, ibu waalaikumsalam. Ibu adalah orang ke-215 yang lupa jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa diangkat volume yang mikrofon yang wireless? Oke. Angkat lagi mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa bunda? Ibu Suci. Ibu Suci dari mana? Dari RW 07, Cimanggis, Cimanggu. Oh, ibu majlis taklim di sini? Betul. Bismillah. Ibu lihat ke depan, ibu katakan, assalamualaikum, saya Ebi Chandra dari Jakarta. Bicaranya efektif. Enggak gini bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan ya. Jadi nama saya Teh adalah gini, saya sebenarnya udah ingat dari kemarin. Bu Suci, assalamualaikum, saya Ebi Chandra dari Jakarta. Tiga. Saya. Ibu, iya ibu, itu mana saya. Saya bicara dari Jakarta, ibu itu nama saya. Ya itu ya. Ini ibu Suci, ya. Oke, saya ulangi ibu ya. Kenapa saya ulang-ulang? Kemarin ada anak jurusan komunikasi maju ke depan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Ya udah tentu salah pula bunda. Tapi saya ibu enggak. Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Itu nama saya. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Suci dari Cihampelas, Cimau. Masya Allah. Lama-lama ibu jadi presenter acara Setajam Bedok. Bu Suci, pun dari ibu biasa dibaca ibu narasi yang muncul di layar. Silakan bunda dibaca. Kenapa bunda? Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Bicara itu penting, jangan yang
bicara. Bu Suci pernah jadi MC enggak? Bunda, ini ada script, ini MC saat saya acara B20 di Bali, dihadiri oleh Tamu Negara dan Pak Presiden di seluruh dunia. Ibu sekarang baca. Ibu baca narasinya, silakan Bunda. Sekarang kita coba dari sini. Ibu, di situ ada slash, slash itu garis miring. Berarti kalau ada garis miring, bacanya jangan buru-buru Bunda ya. Ada jeda. Stand by Bunda. Operator stand by. 3, 2, mulai. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya, acara ini mari kita. Fokus ke sini dan 70% lagi ke depan. Kenapa tidak pakai mikrofonnya? Hati yang berdegar. Bisa dibilang apa sih? Hari ini yang kami banggakan untuk lebih hikmatnya. Dan baik Bu Suci. Bu Suci merindukan tepuk tangan dari teman-teman hari ini. Master of Ceremony 3, 2, silakan. Hadirin yang kami hormati. Kita simak bersama tilawah ilmawariyahi yang akan dibacakan oleh itu Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang mulia Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang mulia Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan segala hormat kami persilakan. Amazing. Kenapa Suci? Saya pengen belajar. Bismillah. Suci, kalau panjang, saya akan membahas materi bagaimana menghancurkan dunia blognya Pak Biar tidak dimentara. Tapi waktunya tidak cukup Suci ya. Tampil ke depan, angkat tangan, dia pegang skrip dari istana. Dia tampil ke depan kamera dan saksikan semua. Itu yang luar biasa dan luar biasa.